Ada di kalangan para sahabat ada yang datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ainal mahsyar? Mahsyar ni di mana ya Rasulullah? Maka Nabi telah jawab dengan jawapan yang lebih kurang mafhum ni, mahsyar hahuna, sini. Kita tengah duduk, kita tengah pijak, dan bumi ni tuan-tuan, rumah-rumah kita ni, sampai pada satu saat dan ketika tiupan sangkakala, Allah akan tiupkan sangkakala, mati seluruh manusia, matilah seluruh anak Adam alaihissalam, matilah seluruh jin, matilah seluruh malaikat, dicabut nyawa demi nyawa, sehingga akhirnya hanya tinggal Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alayha fan, semua benda akan fan, akan fana, akan hancur, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, masa itu yang tinggal hanyalah kemuliaan, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala akan berada dalam keadaan keagungannya, kemegahannya. Barulah ketika itu dibangkitkan malaikat yang pertama. Siapa dia? Israfil alaihi alaihi salam. Ketika akan ditiup sangkakala yang kedua, ketika itulah hari pertemuan, bangkitlah kita semua seperti mana anak benih bercambah, berbangun daripada seed, daripada benih dia bercambah, bangun seorang demi seorang. Ketika itu Allah sebut apa? Dalam Al-Quran, kubur-kubur akan dibongkarkan. Ketika itu manusia-manusia akan terkejut, manusia-manusia akan menyesal. Yang mana tak sempat beramal menyesal, yang beramal pun menyesal. Suatu ada tamsilan, ada tiga orang pemuda yang tersesat, akhirnya termasuk dalam sebuah gua. Kemudian kegelapan gua tadi menyebabkan mereka tak tahu apa yang ada dalam gua. Orang kedah kata mereka tergagau-gagau dalam gua tu. Mereka tergagau-gagau dalam gua. Mereka, ish. Mereka kata, ish. Yang pertama, lelaki pertama kata, ini macam, ish, ini macam permata-permata je ni. Ish, tapi takkanlah dalam gua macam ni. Takkan ada permata. Dia pun buat tak tahu. Dan dia langsung tak ambil. Orang yang kedua kata, ish, ini mungkin permata. Ambil sikit, dia pun ambil sikit dalam poket. Orang yang ketiga pula kata, ini confirm ni, ini confirm permata ni, pun ambil penuh poket dia, ambil penuh poket. Lantas mereka bertiga pun keluar daripada tempat tadi, lantas runtuh dan robohlah tempat tu. Oh, lega mereka kata, dan keluar, sempat keluar sebelum tempat ni roboh. Tuan-tuan, bila sampai di luar, tuan-tuan bayangkan, orang yang ketiga tadi yang ambil banyak penuh poket tadi tengok, masya Allah, sungguhlah yang aku gagal ambil dalam poket ni permata. Ya Allah, menyesalnya lah, kenapalah aku tak ambil semua. Dia punya menyesal juga. Orang yang kedua, yang ambil sikit tadi, yang syak, betul ke permata ambil sikit? Allah, dia kata, kenapalah aku syak, kenapalah aku ambil sikit je, ish, kalau lah aku ambil banyak tadi. Menyesal juga. Orang yang pertama lagi teruk, yang kata, ish, ini bukanlah, ini takkanlah, langsung tak ambil apa-apa. Orang ni yang paling teruk sekali, yang paling menyesal sekali, dan dah tak boleh buat apa-apa. Begitulah keadaan golongan di negeri akhirat nanti tuan-tuan. Tiga golongan ni. Yang ada golongan yang balik negeri akhirat, tak buat apa, tak buat apa langsung. Quran tak baca, zikir pun tidak, apalagi dakwah, apalagi berakhlak. Dia hidup dalam dunia ni dengan keinginan dia, dengan nafsu dia, dengan kesukaan dia, lah kali mati. Hidup ni bukannya sekadar lahir, lepas tu membesar, pergi sekolah, ambil EPSR, dapat result, ambil SPM, dapat result, masuk universiti, graduate, dapat kerja, dapat gaji, bayar hutang, kahwin, dapat anak, belah anak, anak besar, beri tok, lepas tu mati. Dah, hidup ni bukan berkenaan hanya melalui watil kalayam mudawiluha binan nas, bukan hanya melalui hari yang silih berganti tanpa buat apa-apa. Tak, hidup ni persiapan negeri akhirat. Hari pertemuan dengan Allah tu hari yang sangat penting. Apa benda kita nak bawa balik jumpa Allah? Apa benda kita nak siap? Kita dah siap apa? Kalau tuan-tuan, kalau malam ni saya mati, tuan-tuan, kita semua malam ni tiba-tiba mati. Mati bukan tunggu corona virus selesai, bukan masalah COVID-19. Tuan-tuan, hidup ni bukan berkenaan dengan hanya melalui hari-hari, tetapi persiapan untuk bertemu Allah selepas mati.